Kenapa dia? Halo, selamat siang. Welcome back my YouTube channel di Ready Vlogger Vinjay. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan review. Nah, bisa dilihat ya, wajah aku ini glowing ya guys ya. Ini bukan karena efek atau gimana, tapi memang kayak istilahnya aku sudah temuin dan aku kayak ya, kamu harus berbangga dengan apa yang kamu temuin. Dan aku temuin dari segala jenis skincare yang udah aku pakai di selama hidup aku tuh kayaknya baru nemu yang cocok. Itu ini dia. Ini namanya Roju Kiss. Nah, ini ada dua varian, ada yang bright for effect untuk yang pori-pori besar, menyamarkan bintik hitam dan kulit kusam. Terus ada yang ini ada namanya frame for expert atau garis halus atau keriput. Jadi aku selama menggunakan ini mau jalan sekitar 3 harian gitu, dan I think efeknya itu terasa banget, kayak kulit aku lebih glowing dan lebih kayak kenyal gitu. Dan aku saranin kalian tuh kayak istilahnya kalau misalnya pengen coba ini, karena ini bagus banget sumpah. Karena aku udah sering kayak ganti-ganti set masker dari yang Emina, Ariel, dari yang Garnier, sampai pokoknya yang Wardah Light Seriesnya itu udah aku cobain semuanya, dan kayak ngerasain yang paling oke banget. Dan ini aku recommended banget buat kalian yang bintik-bintik yang besar pori-porinya, tambah kulitnya berminyak, ya saya dry to oily ya, itu cocok banget pakai ini. Nah, untuk yang namanya perawatan itu sekarang kayak aku bakalan kayak nggak usah lagi cari moisturizer atau krim. Sekarang kayak untuk perawatan skincare wajah tuh nggak usah yang berlebihan, cukup yang namanya menggunakan micellar water untuk debu-debu, terus cuci muka seperti biasa. Face wash aku tuh pakai Ariel. Kalau dari situ pakai ini, aku nggak, jadi aku stopin serum, toner aku stopin, jadi aku pakai ini aja. Baru untuk yang terakhir itu aku gunain yang namanya sunscreen, karena sunscreen itu nggak boleh yang namanya ketinggalan ya. Sunscreen itu adalah item, nggak apa-apa nggak pakai yang namanya day cream ataupun serum pakai, tapi harus ada yang namanya sunscreen. Setuju, karena sunscreen itu yang paling penting di antara lainnya. Nah, di antara dua ini aku kemarin tuh pakai yang ini. Yang ini dua-dua aku udah pakai dan aku ngerasa kayak excited banget, dan ini aku harus kayak share gitu kepada kalian kan. Jadi ya, karena aku ngerasa seneng banget, ini aku bakalan coba. Nah, ini aku ada kayak istilahnya apa ya, kemarin aku pakai masker, ini kan isinya sheet masker nih, ada kayak air-airnya gitu. Nah, karena ini kebetulan udah siang, aku bakalan cobain sama kalian itu yang ini yang airnya dari Roju Kiss ini. Karena aku ngerasa I don't know why that's so very very good ya, sangat-sangat bagus banget, dan kayak yo kamu harus cobain ini gitu, recommended deh. Oh my gosh, enak banget. Dingin. Kamu udah siap? Oke, okay. Dah, kita bakalan pakai ya. Ininya. Aku. Oke. Oke, mari kita pakai yang ini. Ini sih ya banyak banget. Jadi bisa sampai tumpah-tumpah ke leher gitu. Sebenarnya bagus itu buat susah. Berarti enggak kayak enggak apa berotot ya. Jadi ini aku pakaiin ke wajah. Sebenarnya kalau kita pakai ini sih harus lebih kayak santai gitu ya guys ya. Ini karena aku kayak peralatan aku terbatas, jadi ya udahlah pakai tangan aja. Oke. Pak Amri mana?
seger banget. Dan ini kalau masih ada sisanya pasti biasa di bagian siku, supaya dia juga tetap glowing siku aku, jadi kena meja dia tetap, mejanya itu merasa minder gitu. Oke, ini aku pakein. Jadi ini kita tunggu sekitar, kalau misalnya apa, sekitar 15 atau 20 menitan. Habis itu ditepuk-tepuk. Nah, karena berhubung biasa aku tuh pakai tuh malam, jadi itu aku biarin aja sampai misalnya pagi ketiduran. Itu biasa aku pagi bangun jam 5-an kan. Itu udah habis itu aku kayak cuci muka, dan aku ngerasa kayak wajahku terus habis itu kayak dingin dan lembut gitu, ditambah kayak pori-porinya tuh kayak ngeresep aja tuh ininya. Ini ngeresep. Jadi aku kayak seneng banget sumpah. Nah, ini udah aku cobain. Buat kalian penasaran, ini sebenarnya aku kasih ya. Ini lagi ada promo di Indomaret itu untuk Roju di sampai tanggal 18 September ini. Ini kan harganya satunya ini 22.000. Nah, kalau misalnya ini lagi promo, kalian bisa buy one get one. Jadi hemat banget kalau misalnya buat kalian yang pengen coba trial untuk menggunakan Roju Kiss ini. Dan aku kayaknya karena aku udah cocok, aku bakalan kayak kayak bakalan nyetok ini sampai kayak jadi kebutuhan skincare aku. Jadi aku gak mau, aku tinggalkan skincare aku yang lama, karena aku akan beralih ke ini aja, ke Roju Kiss. Sumpah enak banget loh guys. Sumpah enak banget. Dingin. Jangan sisain ya, kalau kita orang pure review gini kan, jangan sisain sampai dikit, sedikit pun. Oke, ini enak banget sumpah ya. Kayaknya udah semua merata, kita tunggu kering aja. Nah, buat kalian yang pengen cobain, silakan aja kejar promonya di Indomaret, terus lagi ada promo. Biar tangan aku glowing juga, gak hanya sekitar wajah. Oke, thank you so much yang sudah nonton. Dan kalau misalnya kalian penasaran, kan bisa lihat tutorial aku di video sebelumnya untuk yang namanya penggunaan skincare. Ada step-step untuk menggunakan skincare, dari mulai yang namanya micellar water ataupun milk cleanser sampai tadi yang namanya penggunaan terakhir face mist ada ya, tapi untuk yang pakai makeup. Tapi kalau gak usah pakai face mist. Itu aja, semoga bermanfaat dan berguna buat kalian. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe this channel. And yeah, let's to begin together. Let's to be glowing together. Okay, bye.